Shalom Jiwa-Jiwa. Nama saya Airin, berdarikan. Saya dari GBKP Runggun Surabaya, Batak Karo. Saya akan sharing firman Tuhan untuk semua untuk GBKP dan KKR semuanya. Mari, sebelum itu kita berdoa. Yuk. Tuhan Yesus, kami mau baca Alkitab. Tuhan Yesus, ajari kami ya, berikan kami hikmat dan pengertian. Terima kasih ya, haleluya, amin. Ya, kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Lama. Di kitab Yeremia ayat 1. Yang Yeremia 1 ayat 5 sampai 8. Oke, mari kita baca sama-sama. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, judul firman kita adalah Yeremia dipanggil dan diutus. Alkitab ini disuruh membaca dari ayat 5 sampai ayat 8, walaupun tahu ada ayat 4-nya. Nah, ya, sekarang topik kita adalah lahir untuk menjadi berkat. Jadi kita lahir untuk menjadi berkat, bukan hanya untuk melihat kecantikannya bumi, karena rumah kita aslinya di surga. Nah, di Alkitab ini berkata, sebelum Allah membentuk kita dalam rahim ibu kita, Allah sudah mengenal kita. Jadi Allah sudah mengenal kita dan Dia tahu siapa kita sebelum kita dibentuk di rahim ibu kita. Dan sebelum kita keluar dari kandungan, Allah sudah menguduskan kita. Kalau kita tidak dikuduskan, kita akan masuk neraka, tempat yang panas dan lebih panas daripada matahari. Nah, tapi kita dapat dosa. Jadi dulu kita dosa dari Adam dan Hawa, nenek moyang kita. Kita dikuduskan dari dosa nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Nah, jadi kalau kita tidak melakukan dosa, kita tidak akan mengikuti setan, tapi kita akan mengikuti Tuhan. Nah, Yeremia ini dipanggil sama Tuhan untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tapi Yeremia berkata sama Tuhan sebab dia tidak bisa berbicara karena dia masih muda. Karena tuh awalnya Tuhan datang kepada dia waktu dia masih muda. Nah, Tuhan berkata sama Yeremia, janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau katakan. Itu, dan kita harus mengikuti apa yang perintah Tuhan. Dan Tuhan bilang sama Yeremia, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau dan menyertai engkau selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Itu firman Tuhan untuk kita. Dan kita bisa untuk menjadi berkat untuk semua orang di dunia ini. Walaupun kita masih anak TK atau masih anak KKR atau belum sekolah, kita bisa menjadi berkat untuk semua orang di dunia. Kita gak usah takut, karena kita harus menjadi kuat dan berani
dan berani sama Tuhan. Dan kita harus akan takut akan Tuhan, bukan maksud takut kayak scary gitu loh, bukan kayak gitu. Maksudnya takut akan Tuhan adalah selalu bersama Tuhan dan berjalan di jalur Tuhan. Lurus selalu ya, maksud lurusnya itu selalu ikuti jalan Tuhan. Nah, kita nggak usah takut sama hal-hal yang menakutkan. Nggak usah takut sama hantu, sama setan, sama vampir. Nggak usah takut sama itu. Percaya aja sama Tuhan, pikirkan Tuhan. Selalu berdoa dan ibadah. Tuhan selalu menyertai kita, memberikan berkat kepada kita dan memberikan hikmat. Walaupun kita masih muda, kita bisa menjadi berkat untuk semua orang lain di dunia. Seperti membantu teman-teman, menghibur teman-teman yang terjatuh atau tersedih. Oke? Kita harus melakukan banyak hal untuk teman-teman dan keluarga kita. Selalu melakukan hal yang baik ya. Thank you. Takut akan Tuhan selalu. Terima kasih. Jangan takut ya. Bye-bye. God bless you.